Assalamualaikum. Kembali lagi di video aku, Lilis Hidayat. Di video kali ini, aku akan merekomendasikan kepada kalian menu khas Papua. Dan aku akan ditemani oleh temanku. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya agar kalian tetap dapat mengikuti video-video aku. Selamat menonton! Kita sudah sampai di tempatnya, namanya Duta Cafe. Tempatnya berada di sekitaran laut, jadi view-nya langsung mengarah ke laut. Mau pesan dulu? Dulu aja dulu. Iya, yang di luar aja tuh enggak apa. Indah sekali pemandangannya. Kita boleh kok. Enggak, itu dia itu kan juga kok. Selain menu yang kita cari, menu papeda, banyak juga menu yang lain di kafe ini. Papeda ya. Pakai nasi? Enggak usah. Terus ikannya? Mau ikan apa? Ada ikan kakap merah, gubara. Mana pilihannya, Pak? Di depan nih. Mau ikan apa? Ikan mau di kowoku atau kobening, kuasam? Kuasam, Pak. Enggak tahu, terserah kalian. Aku ikut aja. Bisa juga kalau orang pesan pakai dari itu bisa dikol apa kowoku. Wah, kuning-bening saya sudah itu. Iya, yang pakai. Yang asam-asam. Iya. Asam. Mau ikan apa? Ikan. Kalau ikan itu enaknya ikan kakap merah kalau mau dikuah. Adanya ikan kakap merah, ikan gubara. Ikan kakap merah, ikan kakap putih, gubara, baronang, mujair juga ada. Kakap juga ya. Ya udah. Kakap apa aja? Atau mujair? Atau gubara? Mujair cocok kah? Mujair enggak. Kayak enggak cocok. Ya mujair juga bisa dipotong. Nah, jangan sudah yang lain deh. Apa? Mubara juga enak. Mubara aja. Mubara. Iya. Aku biasa makan pakai membara. Membara kuasam ya. Menunya udah siap teman-teman. Ini papeda dan ini sambal, aneka sambal. Dan ini kuah ikannya. Lalu ini cah kangkung. Dan kalau makan papeda harus dituang dulu ya ikan dan kuahnya agar papedanya tidak lengket di piringnya. Udah ngiler ya? Udah ngiler ya? Ngiler banget. Teksturnya lengket ya teman-teman. Jadi kalau ambil kita harus gulung-gulung. Nah, seperti ini. Ini tuh kalau orang bilang dia makan papeda sambil tadi itu. Oh, belum bilang. Karena dia dari sagu, jadi teksturnya lengket. Loh, agenda kan yang di itu. Mohon maaf ya, ini bukan tangan kiri. Ini tangan kanan ya, cuma dari kamera kelihatan tangan kiri. Tadi boleh dicoba. Ini sambal. Itu kok sayurnya? Dan tambahkan cah kangkungnya. Oke deh, siap makan.
satu itu. Mantul. Campur aja ya. Udah lama loh ingin barang ini. Iya, itu lama sekali. Terakhir itu saya makan tuh yang dibawa skip itu. Iya, itu aku juga terakhir kayaknya. Lin, bagaimana rasanya, Lin? Mantul. Mantul. Lisa, bagaimana? Harus coba. Pokoknya kalau ke Papua nggak boleh nggak cobain the afdol. Uish, papeda. Mantul ya? Banget mantul ya. Dan aku ini yang kedua kalinya. Rasanya begitu nikmat dengan sambelnya yang aneka rasa. Habisnya sambelnya? Iya, kalian kan jago-jago pedes. Ini sudah habis semua sambelnya. Kan enak banget, ya ampun. Mantul ya? Lin, keringat loh. Gak bisa berkata-kata ya? Aduh, sensasinya gimana, Lin? Terbang di angan-angan. Angan-angan kalau putus cinta. Enggak lah. Ini yang mau merit. Enggak tahu tahun ini atau tahun depan. Doain aja. Oh, doain ya. Untuk teman-teman. Perlu doa ya. Siap, siap, siap. Oke. Sampai di sini aja videonya. Semoga kalian terhibur dengan kita makan makanan khas Papua yang begitu nikmat sekali. Oke, dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share ke seluruh media sosialmu. Terima kasih.